Perkenalkan, nama saya Serina Nanggawati. Saya bertempat tinggal di Sumenep. Sumenep, the soul of Madura. Halo teman-teman, sekarang saya lagi berjalan-jalan ke tempat yang lagi ngehits nih. Pasti kalian sudah tahu semua. Yap, betul sekali guys, namanya adalah Pantai Ekasoki. Berlokasi di Dusun Dongkunong, Desa Tancung, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Spot wisata yang lagi ngehits ini hadir menawarkan view pantai berpasir dan ribuan pepohonan hutan bakau, atau bisa juga disebut hutan mangrove. Tapi tahu nggak kamu, Ekasoki itu berasal dari kata apa? Setelah aku nanya-nanya, ternyata nama Ekasoki berasal dari bahasa Madura guys. Singkatan dari Ekacamatan Sarongki. Unik banget ya namanya, seunik tempat yang sangat keren ini. Di sini aku bisa bermain pasir, foto-foto, dan jalan-jalan di setapak yang sangat keren. Aku bisa keliling menikmati pemandangan hutan mangrove dari atas anjungan bambu yang panjangnya mencapai sekitar 400 meter. Wow, amazing sekali guys. Untuk bisa datang ke Pantai Ekasoki, gampang banget kok. Di Google Maps sudah ada petanya. Kita tinggal ngikutin jalan saja guys. Biaya masuknya juga murah kok, cuma 10.000 saja. Kita bisa foto-foto sepuasnya di sana. Buat kalian yang jalan-jalan ke Sumenep, kalian pasti datang ke pantai ini, guys. Dijamin gak rugi kok.